terakhir ini bagian antum untuk menjelaskan semuanya seperti apa kira-kira bacaan antum terkait dengan legal off frame kerangka perundang-undangan dan aspirasi yang berkembang di antara pesantren dengan setidaknya dua kutub ya, kalau saya lihat ada yang menerima, ada yang menolak. Menerimanya terutama pada substansi muadalah atau legislasinya itu, formalitasnya itu, tapi yang menolak sesungguhnya adalah karena terkait dengan banyaknya dugaan-dugaan di nomenklatur yang dipaparkan bahwa ini ada motif politik di balik perundang-undangan. Silakan Bang Ahmad Jasinti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin konfirmasi adanya diskusi pada kesempatan kali ini yang salah satu substansi yang dipersoalkan oleh pondok-pondok adalah penolakan dengan atas hadirnya Undang-Undang Nomor 18/2019 tadi, menunjukkan betapa buruknya kinerja dewan kita ya, kinerja DPR RI. Karena berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di produk legislasi itu ketika dalam prosesnya itu benar-benar harus menyerap aspirasi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang akan terdampak langsung dengan undang-undang ini. Kalau kita bicara tentang pondok pesantren, tentu harusnya dewan ya harusnya menyerap aspirasi pondok pesantren, mengelaborasi pikiran-pikiran dan kepentingan-kepentingan yang ada di pondok pesantren, kemudian merumuskan ya kepentingan-kepentingan pikiran-pikiran pondok pesantren tadi pada sejumlah klausula norma pasal yang kemudian baru diundangkan dalam produk legislasi di DPR. Tadi munculnya berbagai penolakan, terlepas ada juga yang pro, itu menunjukkan memang ada problem dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya tidak tahu apakah nanti ini akan berlanjut secara terus-menerus atau sebagai gerakan yang insidental, karena banyak juga kita ini lemah secara struktural sehingga kadang-kadang hanya bisa menolak, hanya bisa komplain, tapi undang-undang dipaksakan diberlakukan. Misalkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kan, ini juga dipaksakan diberlakukan. Nah maksud saya adalah pada proses pembentukannya berarti undang-undang tersebut tidak digali, tidak mendengar hearing ya, mendengar pendapat pandangan dari pondok pesantren. Patut diduga pesantren-pesantren yang dihadirkan dalam prosesnya itu hanya sekedar untuk meloloskan legalitas formil. Secara formil sudah ada di catatan risalah perundangan, pembentukan peraturan perundangan, ada pondok pesantren yang diundang. Nah kita harus cek nih pondok pesantren yang diundang ini siapa saja, yang menyetujui siapa saja. Patut diduga pondok-pondok pesantren itulah yang nanti akan mendapatkan keuntungan melalui terbitnya produk legislasi ini, atau paling tidak mereka yang akan mendapat jaminan bantuan anggaran yang mereka tidak memikirkan dampak pecah belah pondok pesantren melalui norma yang diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, saya ingin bicara tentang legal standing pondok pesantren ya. Negara harusnya tahu diri gitu. Saya melihat ini kalau saya analogikan, negara itu nerunyam ya, kalau bahasa Jawa itu nerunyam. Kalau bahasa terbukanya itu kurang ajar gitu. Kenapa? Masuk pada area-area domestik sampai masuk area kantong-kantong kiai, ngatur-ngatur kiai, bahkan urusan pendidikan yang biasanya kiai punya pakem sendiri, diatur-atur dengan standar negara. Terlepas tujuannya adalah untuk memperbaiki mutu tadi, yang disampaikan oleh pembicara yang lainnya, tapi proses cara untuk meningkatkan mutu tadi, kemudian dalam tanda petik ya, mengobok-ngobok ya, independensi, pondok pesantren. Padahal kita tahu memang pondok pesantren itu berbeda dengan lembaga umum gitu. Dan sejak akar filosofis itu memang undang-undang ini mau mendesain pondok pesantren itu menjadi sekuler gitu. Jadi bahasa lain moderat itu adalah sekuler gitu, menjauhkan nilai-nilai Islam dari pondok pesantren. Coba saya mau tanya, apa ada pondok pesantren itu mengelola pendidikan non-Islam? Apa ada pondok pesantren itu menganut keyakinan Tuhan Yang Maha Esa? Semua pondok pesantren itu jelas diatur dengan asas Islam, punya keyakinan akidah jelas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi akar filosofis daripada undang-undang pondok pesantren ini di pasal 2 dijelaskan bahwa asas undang-undang pondok pesantren itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak kapan pondok pesantren itu bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Pondok pesantren itu asasnya jelas Islam, harusnya jelas asasnya adalah Islam, karena tidak ada pondok pesantren itu mengelola pendidikan non-Islam. Jadi ingin ditarik-tarik agar apa, akidah Islam itu tercerabut dan menjadi sekuler, sehingga tidak beda antara pendidikan pondok pesantren yang punya perspektif tertentu dengan akidah yang kuat yakni Islam, dan berusaha kemudian di
dikaburkan menjadi pendidikan-pendidikan seperti pendidikan umum. Dan kemudian definisi-definisinya juga dibatasi pada definisi yang secara umum tidak berkaitan dengan Islam yang menyeluruh. Karena definisi yang dibuat oleh undang-undang ini membatasi pesantren pada hal-hal yang sifatnya akhlak, ya, akidah, moral, etis, ya, tapi tidak masuk kepada siasat politik. Gitu. Sehingga nanti bisa saja terma-terma yang disebutkan tadi sebagai tidak moderat atau bahkan radikal itu adalah pondok pesantren yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang sifatnya politik. Gitu. Padahal ajaran-ajaran Islam yang sifatnya politik itu biasa diajarkan oleh pondok pesantren dan bagian dari kekhasan, ya, pondok pesantren itu mengajarkan politik Islam bukan politik demokrasi sekuler gitu. Misalkan kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah Al-Mawardi itu adalah salah satu kitab yang juga dibahas walaupun tidak secara umum, ya, tapi itu adalah bagian pemikiran Islam. Dan apakah nanti hal-hal yang demikian tadi dianggap sebagai pemikiran yang tidak moderat karena menolak, ya, sistem politik selain politik Islam gitu. Jadi secara norma pemikiran ini, undang-undang ini sudah mau masuk ngacak-ngacak ngatur-ngatur cara kiai mendidik, ya, administrasi kiai mendidik. Pada saat yang sama dia ngurusi kantong kiai bukan mau ngasih bantuan tapi ikut ngerecokin gitu. Misalkan di Perpres nomor 18 tahun 2021 kan diatur bantuan itu bisa dari luar negeri, bisa dari dalam negeri, bisa hibah dan sebagainya. Tapi yang unik, kalau bantuan dari individu swasta luar negeri boleh masuk ke pesantren, tapi pesantren bikin laporan gitu. Laporannya ke menteri gitu. Ini pemerintah negara ngasih duit enggak, tapi pesantren susah-susah nyari bantuan, begitu dapat, ya kan, pesantren suruh laporan. Nah, di aspek laporan itulah bisa disalahgunakan. Nanti laporan tidak diterima sehingga ada terhalang untuk menerima bantuan dari luar negeri. Akhirnya apa? Akhirnya pengelolaan dana pesantren seperti pengelolaan dana-dana proyek, sehingga harus ada sesuatu yang dimuluskan agar bisa dapat bantuan luar negeri. Padahal pertanggungjawaban pengelolaan dana itu kan kepada orang yang memberikan. Kalau yayasan lembaga luar negeri atau bahkan negara langsung dari luar negeri mempercayakan amanah dananya kepada pesantren, kan tentu pertanggungjawaban pesantren langsung ke orang memberi amanah tadi, gitu. Tidak lewat menteri. Terus fungsi menteri di mana kalau begitu? Ya, kalau mencatat saja. Bagaimana langsung kemudian mengintervensi? Dan ini yang menjadi soal, karena di MK tadi tidak bicara tentang problem penerapan pasal, tapi hanya problem konstitusionalitas pasal. Sehingga saya juga tidak optimis undang-undang ini dibawa ke MK akan dikabulkan, karena banyak kasus MK itu melihat, oh, ini potensi penyalahgunaan norma, bukan masalah konstitusionalitas pasal, sehingga banyak judicial review, ya, gugatan ke MK itu dibatalkan. Dan tadi kalau kita menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Agung, bagaimana mungkin kita mereview, ya, produk yang di bawah sementara produk yang di atasnya pun salah, keliru gitu. Maka saya setuju langkah yang diambil oleh pondok pesantren melakukan pengumuman penolakan tadi. Targetnya tidak hanya melakukan revisi, ada semacam legislative review, karena dugaan saya legislatif juga nanti akan pasang badan itu. Pasang muka belagak pilon aja nanti. Karena mereka itu kan sejak awal memang desain undang-undang tadi memang kental nuansa politiknya ketimbang meriayah atau memberikan pelayanan yang terbaik pada pesantren. Kalau benar mau membantu, ya bantu saja, tidak perlu ikut urusan rumah tangga keuangan pesantren yang sudah diatur oleh pesantren. Apalagi di Dewan Masyayikh, mekanismenya nanti diatur. Kemudian Dewan Masyayikh nanti kalau tidak sesuai harus standarisasi. Nah, itu juga cenderung akan terjadi kudeta kekuasaan di pondok pesantren oleh instrumen negara. Jadi cukuplah Partai Demokrat yang dikudeta oleh elemen partai dengan kekuasaan yang ada intervensi gitu loh. Jangan ikut-ikut pondok pesantren, nanti terjadi kudeta pondok pesantren melalui struktur Dewan Masyayikh dengan alasan yang tidak sesuai dan seterusnya, akhirnya terjadi restrukturisasi. Jadi saya kira negara itu tidak bisa memahami betapa sulitnya, ya, mendirikan, mengelola dan mengembangkan pondok pesantren. Semestinya kalau mau tahu, ya, kebutuhan pesantren, kehadiran negara seperti apa, sebetulnya bertanya kepada pondok pesantren. Bukan kemudian menjadikan pondok pesantren itu sebagai ajang, tadi benar, ya, politisasi, ya, dengan pencitraan seolah ketika dikeluarkan undang-undang pesantren partai tersebut berarti meningkatkan harkat kedudukan dan martabat pesantren. Ini kan PKB ini undang-undang ini usulan dewan dari fraksi PKB kalau nggak salah. Jadi tidak demikian, justru ada semacam celah dari kekuasaan untuk intervensi melalui norma-norma yang diatur pondok pesantren, terutama berkaitan dengan aspek manajerial. Tadi ada Dewan Masyayikh,
kemudian dari aspek keuangan, jadi sejumlah bantuan-bantuan pesantren yang dulu bisa saja diterima selesai, sekarang harus bikin laporan, dan kan kita tahu rezim laporan itu seperti apa, kalau nggak diterima kan jadi susah. Dan akhirnya apa? Kita terhalang, padahal yang susah-susah nyari bantuan itu pesantren, bukan negara. Negara hanya menerima laporan saja, nanti banyak rebeknya itu. Dan itu saya di situ nanti akan, ya tadi benar, akan terlihat aurat. Dan kan tidak semua informasi di pondok pesantren itu harus diketahui oleh negara. Ada domain-domain privat, kecuali pesantren itu menerima anggaran dari negara, boleh lapor kepada negara. Kecuali pesantren itu diberi bantuan negara, boleh. Nah ini kalau enggak, ya. Jadi persoalannya bukan kita nanti boleh saja menolak bantuan negara, kita kemandirian kita perkuat benteng kita, tidak, karena undang-undang akan berlaku umum. Oke, kita bisa mengelola anggaran mandiri, tapi tidak menghalangi negara turut campur untuk mengurusi administrasi kita dan mengetahui apa-apa yang semestinya tidak diketahui orang lain gitu. Dan ini tentu saja sangat sensitif bagi seorang kiai yang mengelola pondok. Pertama, sensitivitas terhadap otoritas dia sebagai pengelola dalam tanda petik ya, yang memegang tampuk kekuasaan di pondok pesantren. Kedua, otoritas dia sebagai pengelola keuangan yang ada di pesantren, ya kan. Yang ketiga, tentu saja tadi yang paling penting adalah terma-terma yang diangkat itu adalah terma-terma yang justru mendangkalkan ya ajaran-ajaran Islam yang kemudian akan ditarik kepada ajaran yang sejalan dengan keinginan penguasa. Nah, nanti munculnya adalah stigma. Oh, ini radikal, ini tidak radikal, ini moderat, ini tidak moderat, dan seterusnya. Saya masih ingat betul pada saat pembahasan RUU Ormas ya, Undang-Undang 17/2013, sebelum diubah ya, dengan Perpu nomor 1 tahun 2016, itu kan dulu sebelumnya Muhammadiyah dan NU itu kan mau diperlakukan sama, dianggap seperti ormas-ormas baru saja. Tidak melihat latar belakang kesejarahan bahwa NU dan Muhammadiyah itu telah hadir jauh sebelum adanya negara ini. Dan suasana kebatinan itu membuat negara memberi penghargaan. Jadi seluruh ketentuan terkait pembentukan ya, legalisasi dan sebagainya untuk ormas itu dikecualikan bagi NU dan Muhammadiyah karena sudah eksis duluan sebelum undang-undang itu terbit. Nah, hari ini kita cuma sebenarnya harus mengajukan legal standing. Jadi pondok pesantren ini ya, sebelum ada sistem pendidikan, bahkan sebelum ada negara ini ada, mereka sudah punya kewajiban sosial kepada masyarakat membina, mendidik umat ini. Bahkan sejumlah tokoh besar itu lahir bukan dari lembaga pendidikan umum, justru dari lembaga pondok pesantren. Tadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Thoha Khalili tadi. Jadi banyak kemudian hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan ya kurikulum yang dianggap bermutu oleh negara, justru menghasilkan orang-orang hebat itu dari pondok pesantren. Nah kalau semua nanti ya mau ditarik agar standar mutunya seperti keinginan negara, memang ada jaminan akan baik semua. Dan justru saya yang khawatir nanti pondok pesantren tidak seperti, tidak ubahnya pas sekolah lain, nanti jadi rebutan dana bos ibaratnya begitu. Nanti rebutan dana abadi umat, dan abis itu akan ditekan yang mau ikut, nah ini kalau politik ya pilkada, yang mau nyoblos Kofifah misalkan, dia incumbent kan keluarkan perda, akan diberi bantuan. Kalau tidak, wah radikal, bantuannya ditunda. Akan sangat bisa disalahgunakan untuk kepentingan apapun, terutama kalau kita bicara tentang war on terrorism yang hari ini sudah mulai dihaluskan dengan war on radikalism, dan kemudian oleh Pepres ya, Presiden Jokowi kemudian membawa isu baru yang disebut dengan war on apa namanya, ekstremisme itu. Jadi pondok pesantren harus punya kesadaran politik di sana, bukan soal kalau kita tidak mau ngambil dana bantuan pemerintah ya sudah nggak usah ambil. Enggak, kita ngambil dana bantuan pemerintah boleh, tapi kemudian tidak menghalangi ya intervensi pemerintah ke aspek kelembagaan ya kan, administrasi keuangan dan manajemen pondok pesantren. Disitulah yang kemudian nanti pondok pesantren yang tadinya kekeh memegang teguh ajaran-ajaran salaf, ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, mulai mau nggak mau terbawa karena apa, ada rezim lapor-laporan, nanti ada rezim laporan ini, nanti ada mungkin sertifikasi, sudah kayak sekolah biasa saja. Dan justru menurut saya marwah pesantren itu justru tinggi karena dia beda dengan lembaga biasa. Kalau nanti distandarisasi sama dengan kampus misalkan, sama dengan sekolah-sekolah madrasah ibtidaiyah, oke lah yang ikut standar itu, oke lah madrasah ibtidaiyah nggak apa-apa lah karena itu lembaga pendidikan di bawah Kemenag. Tapi kalau pesantren nanti, tadi kan desainnya di bawah Kemenag juga, nanti pengelolaan tadi ada
peraturan oleh Kemenag selain Pepres ya. Kalau manajemennya melalui Permenag ya, kalau keuangannya melalui Pepres. Jadi kita tidak mau pondok pesantren kita yang independen, yang justru melahirkan dalam tanda petik ya pejuang-pejuang yang berani melawan arus, yang kemudian itu justru menjadi perubahan yang baik bagi bangsa dan negara, ikut status quo. Ya kalau negara pada kondisi baik, kalau negaranya seperti saya ini korup semua, penguasanya kena KPK, ya Haji Samsudin aja baru saja kecilok KPK, habis itu pondok pesantren. Nanti akhirnya apa? Disetir. Satu, bisa menjadi alat politik kalau saat pilpres, pilkada, pileg, ya. Kedua juga bisa jadi alat legitimasi untuk menggaungkan perang war on radikalisme. Dan terakhir, jadi alat kekuasaan untuk dibenturkan dengan tadi perbedaan pandangan dengan pondok pesantren lain. Jadi selesainya bukan masalah perbedaan dengan saling mengakui, nanti akan ada intervensi kekuasaan untuk menggunakan pondok pesantren yang satu dalam rangka memaksa pandangan pondok pesantren yang lain. Atau dengan cara alienasi pondok pesantren yang tidak setuju kebijakan pemerintah, selain tidak dikasih duit, ya kan, anggaran, kemudian dikucilkan. Dan kemudian dialienasi dengan sejumlah, nanti izin-izin madrasahnya dipersulit, ya kan. Nanti masalah pajaknya, yayasannya dipersoalkan. Nanti, kiainya ada masalah dikit, dikorek-korek. Nah, ini kan sering kita temui pada tokoh-tokoh yang kritis pada rezim. Contoh lah, Rogi Gerung aja urusan tanah aja dikorek-korek gitu loh. Apalagi ini nanti pondok pesantren. Dan pondok pesantren itu ingat Mas, ayo Cak Slamet, dia mengelola aset yang luar biasa. Dan aset gede itu, nah nanti maksudnya tadi aibnya aja dia, dalam tanda petik ya, auratnya kan ada yang kebuka, demi hukum kebuka. Lah jadi negara jangan-jangan nanti tidak melihat duit 11.000 triliun yang katanya di kantong, nanti ngelihat duitnya pesantren, oh gede juga ya, aduh dieksploitasi itu pesantren. Saya kira harus melawan ya. Dan menurut saya politik, karena begini, secara hukum itu mereka sudah kuasai semua. Mau bawa ke MK, oke lah, dalam kerangka perlawanan politik harus di backup dengan perlawanan hukum. Tapi kalau hanya mengandalkan MK, kita tahu lah kelakuannya hakim-hakim di MK, berapa undang-undang judicial review ditolak semua. Coba kurang kuat apa ya penolakan undang-undang omnibus law, apalagi undang-undang pondok pesantren ini kan segmented, nanti yang menolak hanya orang pondok pesantren, itu pun yang paham ya, yang paham bahaya undang-undang pesantren. Kalau orang umum kan nggak mungkin ikut-ikutan dalam tanda petik berteriak, ayo kita tolak orang bukan orang santri. Kenapa? Karena dianggap yang punya kepentingan langsung dengan undang-undang ini adalah pondok pesantren. Jadi menurut saya kalau ada forum-forum politik untuk mendelegitimasi undang-undang ini, itu yang paling penting, karena itu akan mendorong pemerintah untuk dalam tanda petik ya mikir dalam rangka menerapkan, walaupun normanya ada. Walaupun norma undang-undangnya malah sudah dirinci ya aturan turunannya, bahkan terakhir mau perda ya, raperda di Jawa Timur itu ya, yang tadi rinciannya sampai kepada ekstremisme dan radikalisme tadi gitu, itu kan bahaya sekali. Nah, saya ingin juga mengingatkan kita semua, memang sih begini ya, memang bawaannya orang pondok itu orangnya banyak ikhlas ya, bawaannya husnuzon ya kan. Kan orang pondok kan orang yang banyak dekat dengan Allah. Tidak tahu ketemu orang politik. Orang politik itu orang tukang makan anggaran. Pikirannya macam-macam. Jadi bukan hanya besi, baja, tanah dimakan. Pondok pesantren pun bisa dimakan kalau sama orang politik gitu. Nah ini orang pondok harus punya kesadaran politik yang tinggi agar tidak dikerjai sama orang politik. Tidak dimakan sama orang politik gitu. Hati-hati, kita jujur boleh, khususan boleh, tapi tetap hati-hati. Dan potensi itu sudah ada dalam norma, tinggal dieksekusi melalui proses penerapannya. Silahkan kalau rito pondok pesantren diobok-obok, rito keuangan pesantren diacak-acak, rito manajemen kiai yang selama ini sudah jalan, sudah eksis, dikocak-acak, terus diatur-atur sama pemerintah, nanti kalau laporan nggak sesuai, rito setiap bantuan itu harus dicatat dari mana dan sebagainya, kemudian dilaporkan pada pemerintah. Kalau rito, ya nggak apa-apa, tapi saya nggak rito. Karena itu akan menghilangkan intervensi pondok pesantren dan bahkan akan menghilangkan ya kemampuan pesantren untuk mencetak generasi-generasi yang memang harus out of the box, harus beda dengan generasi yang umum, dan itulah yang sebenarnya membuat orang-orang itu memberikan amanah kepercayaan putra-putranya, anak-anaknya untuk dididik di pesantren lah. Kalau nanti kurikulum pesantren diatur negara dan kemudian dipersamakan dengan mutu yang dipahami dalam mutu pendidikan, apalagi pendidikan nanti standarnya pendidikan internasional sekuler, habis pondok pesantren. Terus di mana kekuatan kita untuk menjaga akidah umat, menjaga pemahaman umat tentang Islam, menjaga agar ada generasi yang melanjutkan terah pendidikan pondok pesantren. Ingat loh, menurut saya pondok pesantren punya gengsi tersendiri. Jangan mau kemudian gengsi tersendiri tadi distandarkan dengan gengsi pendidikan umum. Enggak, walaupun menurut mereka standar, enggak. Pondok punya standar sendiri. Ya, kasalnya pondok cuman
kitabnya Sabinatun Najah, ya biarin, itu standar dia, nggak boleh kotak-katik gitu. Nah ini yang saya harus himbau kepada pemerintah, harus begini ya, kalau untuk urusan daerah saja pemerintah memperhatikan yang disebut dengan local wisdom ya, kearifan lokal dari daerah-daerah tertentu sehingga membuat produk peraturan daerah disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah hari ini ada pondok pesantren punya segmen tertentu, punya ajaran tertentu, punya ciri pendidikan tertentu, punya otoritas manajemen tertentu, punya pengaturan keuangan tertentu. Tolong local wisdom pondok pesantren juga dihormati. Jangan main masuk acak-acak, bongkar depan rumah. Ini kan sama aja ada pondok pesantren rumahnya baik dikunci, sekarang diobrak-abrik dengan undang-undang ini gitu. Dan semuanya nggak ada yang dirahasiakan nantinya gitu. Dan nanti saya khawatir ini kan bisa ngerjain juga bantuan dari dana abadi umat. Kemudian penyelenggaraannya sudah baik, tapi nanti dipersoalkan ada potensi kerugian keuangan negara. Nanti masa kiai ditangkap KPK gara-gara korupsi dana abadi umat, kan nggak lucu gitu loh. Dan untuk menjadi tersangka kan kita tahu KPK kan sangat politis, Aziz lah sekarang ini. Kenapa baru sekarang jadi tersangka? Sebelumnya kan Aziz senyum-senyum aja gitu. Nah saya khawatir nanti dengan ini ada kiai pakai rompi orange gara-gara nerima dana abadi umat di China. Karena dana abadi umat itu selain dari dana ini juga nanti dari APBN. Kalau dari APBN itu masuk ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, sehingga ketika ada penyalahgunaannya masuk kategori korupsi. Enak selama ini saja di swasta sudah pelaporan seperti biasa. Kenapa? Ada salah keliru dikit sudah bisa dimaklumi secara musyawarah dan mufakat lah. Saling mengerti dan pemberi itu ridho memberi ke kiai. Ada salah-salah dikit tidak ada masalah. Tapi kalau dengan pendekatan undang-undang nanti korupsi, kiainya diborgol KPK kan malu gitu. Masa punya kiai jadi tahanan KPK gitu, Cak? Iya. Jadi poin krusialnya berkaitan dengan tema kita, undang-undang pesantren dan turunannya itu seperti apa sih, dan rekomendasinya seperti apa di tengah konstelasi tadi tidak mudah juga kalau misalnya judicial review di MA maupun MK. MA untuk undang-undang di bawahnya undang-undang, MK untuk untuk undang-undang untuk menguji seperti apa nanti ke undang-undang dasar. Di tengah juga sebetulnya yang lebih tepat ini kebutuhannya undang-undang local wisdom pesantren ya, kira-kira seperti itulah. Silakan. Bukan begitu, jangan juga jika nanti kita ketipu, diakomodir tapi cuman namanya doang, diakomodir cuman hal-hal yang tidak krusial. Saya melihat begini, kalau dilawan udah enggak mungkin lah akan ada legislative review. Kapan sih DPR kita itu mendengar kita kemudian merubah produk yang mereka keluarkan? Kalau di MK, kapan sih ada MK yang menolak secara keseluruhannya? Sepanjang MK berdiri belum ada. Ya, uji material secara formil itu yang dikabulkan. Kalau uji material formil kan yang dibatalkan undang-undangnya. Kalau material kan pasal-pasalnya. Dan sebenarnya ini secara formil ya, proses pembentukannya bermasalah. Kenapa kok bisa undang-undang untuk pondok pesantren ditolak pondok pesantren? Itu ada cacat dalam prosesnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Nah, saya 2018. Nah, saya ingin mengajukan solusi begini. Oke, tadi ya, judicial review tetap jalan, oke. Tapi kalau judicial review Pepres atau permenaknya ke Mahkamah Agung belum bisa dilakukan. Karena kita harus kaji dulu undang-undangnya itu mana yang bermasalah. Kalau undang-undangnya sudah pasti bermasalah, masa kita menguji produk di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang bermasalah? Yeah. Jadi asasnya yang pertama harus ke MK dulu kalau ya. Tapi saya tidak menyarankan hanya itu tujuan, justru itu adalah langkah politik yang dibingkai dengan langkah hukum. Justru yang paling penting adalah gerakan politik melakukan penolakan agar apa? Agar tertunda atau paling tidak efektif diberlakukan dulu. Agar mereka nggak ngawur dengan modal, oh saya sudah ada undang-undang ini, kemudian Pak Kiai gimana laporan keuangannya? Pak Kiai administrasinya siapa? Pak Kiai yang ditetapkan sebagai masyaihnya di sini? You know, mereka akan segan kalau semua pondok pesantren itu menolak karena apa, ada marwah. Kalau tidak, nanti masa iya kiai akan didatangi oleh petugas Kemenak terus dia perintah-perintah A, B, C, D. Nah, itu kan kurang ajar itu. Nah, itu yang saya kira harus disampaikan penolakan agar apa, mereka mikir juga. Jadi kan ada dua ya cara penolakan. Pertama, penolakan secara formal sehingga dibatalkan atau diubah. Yang kedua, penolakan secara material, artinya apa? Ada penundaan penerapan atau bahkan keengganan menerapkan atau bahkan tidak diterapkan. Banyak juga undang-undang itu ada tulisan doang, nggak diterapkan gitu.
contoh nih pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang menyebarkan kabar bohong ya, kok itu sejak zaman Soeharto sampai SBY itu enggak ada orang ditangkap gara-gara nyebarkan hoax. Tapi di zamannya Jokowi baru muncul pasal itu dan diterapkan, banyak orang ditangkap. Nah, saya kira itu ya perlawanan politik, karena begini, hukum itu produk politik. Apa yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait apa namanya undang-undang tentang pesantren itu adalah produk kebijakan politik. Jadi perlawanannya juga harus politik, tidak ansih akademis secara hukum. Dan saya kira produk pesantren punya lah kapasitas, punya marwah, punya kekuatan untuk melakukan penolakan, dijelaskan argumentasinya. Bahkan pada titik tertentu, kalau kondisi pasal itu ya setelah saya baca ya, harus dengan bahasa mungkin, saya nolak. Alasannya apa? Pokoknya saya nolak, udah gitu aja. Karena kalau sudah ada celah, kadang-kadang kiai kesulitan untuk berargumen gitu. Nah mereka itu kalau kiai udah nolak, harusnya ini orang DPR itu harusnya apa namanya takzim. Gimana Pak Kiai? Ya saya tolak. Apa alasannya Pak Kiai? Loh saya ini kiai, tolak ya tolak. Aku itu kok gimana? Nah harus begitu pendekatannya. Coba kita mau lihat mereka itu memiliki hormat tidak pada kiai. Sebab kalau ditarik ke pasal rincian, kiainya bisa digiring-giring, bisa bisa kalah nanti sama politisi. Politisi kan pinter ngomong gitu. Jadi itu Cak Selamat. Ya terima kasih Bang Ahmad atas perspektifnya.